Makasih ya. Selama di Bandung, kita udah ditemenin kemana-mana, dikawal. Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Andri Sulistiandri ingin ngucapin terima kasih sudah setia menonton TOP Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus tayangannya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus TOP Tukang Ojek Pengkolan setiap hari jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RCTI. Oke. Assalamualaikum Pak Fauzan. Waalaikumsalam Kang Teddy. Maaf, saya... Alhamdulillah Pak Fauzan, saya teh sudah dapat kerjaan dari teman saya. Alhamdulillah, padahal saya mau bilang saya belum dapat kerjaan buat Kang Teddy. Alhamdulillah. Gak apa-apa tuh, Pak Fauzan, ya? Iya. Lu kerja apaan, Ted? Ini, teman saya perlu karyawan buat usahanya. Alhamdulillah, ya. Pak Fauzan, teh mau kemana? Saya mau ke rumah teman, terus mau ke masjid. Lu gak ngopi dulu? Maaf, Pak Haji, saya lagi puasa. Astagfirullah. Maaf ya, gue lupa. Saya duluan, Kang. Pak Haji, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Iya. Apa, Boy? Oh, turun. Ojak, kamu beneran gak mau ngopi? Enggak deh, Bu. Ojak langsung ngojek lagi aja. Oh, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Kenapa, Jak? Enggak apa-apa, kepentok dikit. Ya, Boy. Ya. Ya, Bu Murni. Loh, bukannya bahan yang kemarin itu buat bikin risol. Ojak nelpon siapa sih? Wah, enggak tahu. Jangan-jangan nelpon Poppy lagi. Jangan seusul. Pak, cepetan mending Bapak tanya deh. Ayo. Iya. Oh, iya. Ya, Ojak ke sana sekarang deh. Iya. Ojak. Udah jalan Ojaknya. Iya kan Ibu udah lihat. Pak, kayaknya yang nelpon Ojak itu Poppy deh. Ibu jangan seuzon, gak baik. Iya. Bu, mau nelpon siapa? Sasi. Mau dijodohin lagi sama Ojak? Bapak itu gak usah seuzon, gak baik. Ngapain di sini? Gua lagi galau. Galau kenapa? Surti janjian sama cowok. Di mana? Di rumah. Ya terus ngapain lo di sini malah kabur? Abis gua kesel, Jak. Surti bohongin gua. Bilangnya bukan janjian sama cowok, enggak taunya sama cowok. Kesel gua. Ya justru itu, lu mesti pastiin, lu mesti ada di rumah, benar kagak di janjian sama cowok. Kali aja bohong kagak. Gitu ya? Lah iya. Boncengin gua dah ke rumah. Kagak kuat motor gua, jalan kaki aja. Tadi kesininya bisa. Hati-hati di jalan. Iya. Jangan kebut-kebutan, jangan ugal-ugalan. Iya. Cari keselamatan, ya. Betul. Gitu. Iya, Tisna ya, hati-hati ya. Cepet, Tis. Ya sabar atuh. Ngiket tuh kayak gue ini loh, cepet set pakai teori simpul pramuka. Ngerti gak lo simpul iya, pramuka tuh, lo? Cepetan. Ya ini udah beres satu ah. Udah beres? Beres. Nah. Ya. Ya udah Mang. Di, kalau gitu mah Intis pamit ya. Iya. Iya, kita berdua mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Apabila ada tindak tanduk yang membuat tersinggung, yang baik kami sengaja maupun tidak sengaja. Apabila tangan tak mampu berjabat,
mulut tak mampu mengucap. Kayak kartu ucapan lebaran aja. Iya, panjangan. Kartu lebaran bisa aja, Mamang. Iya, Mas Pur, Tisna. Santai aja, atuh. Ya, Pak, ya? Sekali lagi, hati-hati di jalan. Iya. Dan kalau sudah sampai Jakarta, kabarin Mamang sama Bibi, ya? Iya. Kalau kayak gitu mah saya pamit ya. Iya 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 iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pur, Pur. Tadi bilang saya lama, sekarang kamu yang bikin lama. Giliran. Makanya ngikat itu pakai tali simpul pramuka. Tadi bilang Krisna yang enggak benar ya. Cek ini, adik gondang dia. Kok Papa udah pulang? Emang kenapa? Nggak boleh. Katanya Papa mau ngecek kontrakan Babe, emang udah beres? Belum. Papa pulang karena Papa mau ketemu sama cowok yang lagi deketin Mama. Cowok ngedeketin Mama? Eh alah, Pak, itu cowok sih bukannya deket... Udah. Kagak usah bohong dah. Papa punya buktinya. Bukti apaan? Ih, Pak, Papa, ayalah, Pak, Papa, eh, mana bukti apa, mana buktinya? Ya udah tunggu. Bukti apa? Nih buktinya, Mama nyimpen dompet cowok kan? Ayalah, Pak, ini tuh punyanya anak SMA. Jadi Mama lebih suka sama yang muda dari Papa? Eh, ada apaan sih? Itu be, Surti lagi deket sama cowok lain pas senam kemarin. Hah? Beneran mah? Yalah Bob, itu loh dompet anaknya teman Mama. Kemarin hilang, Mama yang nemuin di jalan, makanya Mama bawa pulang. Ah udah dah, Papa kagak percaya. Dengerin dulu, makanya Mama bawa pulang. Udah, gak usah bohong. Ya udah kalau gak percaya. Waalaikumsalam. Tuh, yang punya dompet datang, makanya Papa ikut biar Papa tahu. Ayo, Be. Ya. Oh. Ayo buktiin. Entah, dompet saya mana ya? Ada, sebentar ya. Mana dompetnya? Nih dompetnya. Makasih ya, Tante. Iya, sama-sama. Lain kali hati-hati kalau nyimpen dompet. Ya, kalau gitu saya permisi dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh yang punya dompet. Mah, maafin Papa ya. Maafin Papa ya. Maaf, maaf. Pak, nanti kalau udah beres ngajar, langsung pulang ya. Nah iyalah Bu, Bapak kan kadang kuliahnya tuh cuma pagi. Nah Ibu tuh yang sampai sore meeting ya? Bapak tenang aja, nanti Ibu minta tolong teman Ibu buat gantiin Ibu. Emang bisa? Semoga bisa. Mudah-mudahan. Bu, Pak, berangkat dulu ya hari ini. Oh iya. Bukan juga sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serasa artis ya, merebut. Iya Bu. Bapak aja yang pergi sendiri, Ibu kan ngajarnya online. Ibu gimana sih? Kenapa gak ngomong dari tadi? Emangnya kenapa? Bapak tuh nungguin Ibu dari tadi di sini. Bapak gak bilang sama Ibu. Ih, itu tutup dulu. Dek, apa sih? Bantuin kakak deh. Bantuin apa? Gimana caranya ya nolak ustadznya? Kakak gak enak ngomongnya. Ya makanya terima aja kakak. Ya kalau orangnya baik, bener alhamdulillah. Kalau enggak, gimana? Ya tolak aja. Ya gimana cara nolaknya? Nah, yuk. Iya, yuk. Udah, hati-hati. Ya.
Kak, kok belum berangkat? Tahu nih, Pak. Gobernya dari tadi nggak jalan-jalan. Makanya, lain kali nanti kamu dijemputnya sama Mas Pur aja. Kan Ompurnya masih di Bandung, Pak. Oh iya, Bapak Ulfa. Lupa. Terus Mas Purnya kapan balik lagi ke sini? Ya, Karin nggak tahu. Bapak kalau mau tahu, tanya aja Ompurnya. Sampai. Kang, makasih ya. Selama di Bandung, kita udah ditemenin kemana-mana, dikawal. Terus kita udah disambut dengan baik, kita makasih banget. Iya, sama-sama. Mas Pur sama Kang Tisna, oleh-olehnya banyak juga ya? Iya, Kang. Alhamdulillah. Ternyata Kang Tisna sama Mas Pur, uangnya banyak juga aja. Justru enggak. Mereka minjem uang saya buat beli oleh-oleh. Oh, gitu? Iya, tenang. Gak usah, nanti uangnya tetap kita balikin kok. Iya, Kang. Iya, saya percaya Kang Tisna, Kang Mas Pur. Ya udah, Kang. Kalau kayak gitu mah, saya langsung jalan ya. Kalau ada apa-apa, telepon saya aja. Emangnya, kalau mereka ada apa-apa, kamu mau nyamperin? Enggak, masih doa aja. Ya udah, Kang. Kalau kayak gitu mah, kita langsung jalan ya. Sebelumnya, saya ngucapin makasih banget ya, Kang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Kang. Ya. Berangkat.